Adek, bangunan. Kakak. Ngaco. Oke guys, ini dia. Tidurnya ngaco guys. Guys. Ini adeknya udah bangun tapi kakaknya belum. Coba ada cerita, kalau yang bangun duluan itu siapa? Ada yang bangun duluan kalau pagi, kakak belakangan. Terus yang sarapan pagi duluan siapa? Nggak tahu. Lo nggak tahu sih kenapa? Kadang kakak. Oh gitu. Kok bajunya disama-samain mulu sih? Sama apa beda? Warna beda. Oh, kumbang. Gambar apa? Apa itu? Ada poni. Kalau ini, kalau kakak? Kakak. Itu celana beda. Celana beda, tapi bajunya sama, kaosnya. Donat. Kakak bangun, sudah pagi. Wake up, wake up. Kakak, wake up. Wah, si adeknya malah nonton TV ya guys. Pagi-pagi nonton TV guys. Kakaknya masih tidur. Oke, kita mati lampu. Ini kamar si kembar ya. Oh, ada lampu. Ding-ding. Oh, gak sedih mati ini guys. Oke, sudah mati. Terus jendelanya kita buka. Sejuk ya. Kayaknya sejuk. Ini adiknya nonton apa? SpongeBob ya? Pasti SpongeBob. Oke. Itu aktivitas pagi hari si kembar ya. Dari bangun tidur sampai nanti sekolah online ya. Oke. Hai, selamat pagi. Kakak baru bangun? Tadi dibanguninnya susah kakak. Ayo sini yuk. Ini udah ada. Oh, pada pusing. Rocker man, yang ini satu rocker. Okay.
cuci muka. Wih, dia malu-malu gitu ya guys. Jadi dia itu cuci muka. Ini dencet. Deketan. Sini kita lihat kemiripannya ya. Kemiripannya. Ini kakaknya. Mukanya cabi-cabi. Mukanya lonjong. Oh iya lonjong. Dan ini adiknya mukanya bulat ya guys. Ini bulat, yang ini lonjong. Deketan. Oke, kaosnya harus sama banget ya. Enggak boleh dibedain. Ini ngambek. Ini lagi ngapain ini, guys? Teman-teman. Bilang dong sama teman-teman nih. Saya belum mandi. Video kami lagi yang nanti. Iya. Nanti akan main lagi kan? Abis main terus perang. Kemana? Barang lagi. Oke. Okay. Kenapa? Sama siapa? Beli semua. Iya. Hah, diapain? Hah? Lagi ngapain, Ai? Selly lagi sarapannya nasi uduk, teman-teman. Tiap pagi makannya nasi uduk akhir jam. Lagi diapain? Diledekin. Sama siapa? Diledekinnya gimana, ya? Begitu doang. Terus kakak langsung ngambek. Iya kak. Ini kakaknya kak dia dibully. Kakaknya dibully sama adik ini. Digebuk sama kakak. Terus sekarang minta maaf ya, minta maaf. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Duluan Ai. Pertama Ai ngapain? Ngeledek kakak. Terus kakak nggak ngeledek lagi ya. Teman-teman begini ya kalau anak kembar, ribut mulu. Mungkin terbayang sendiri di kembar ini lalu dia kembar kayak begini ya. Jadi jangan kaget kalau punya anak kembar itu kadang repot, kadang seneng nggak. Senengnya lucu gitu kalau kompak berdua. Petualangan dari dunia si kembar ya. Udah sarapan dulu.